Ni bahaya ni bang. Ini kalau kena, ni kalau kena arwah. Arwah lah betul. Ada hadiah bang? Tesla tu tak ada. Bunyi berdesing tu. Push. Dengar tu. Bagai. Berak. Push. Gagal kan kau ni. Yo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alright guys, selamat datang di Cak Mujib TV ya teman-teman sekalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Support terus channel ini guys, karena ini adalah channel kedua saya yang aktif juga ya teman-teman sekalian. Insyaallah akan upload video-video requestan daripada teman-teman sekalian dan video-video menarik daripada negara Malaysia juga dan juga Indonesia guys. Ya, tanpa berlama-lama, di sini ada ular tedung abang bomba Tesla. Tesla guys ya, ini aktivitas daripada abang bomba ya, maksudnya pasukan penyelamat yang ada di Malaysia guys ya. Kita nak tengok nih macam mana guys ya, drama ataupun perjalanan, bisa dikatakan kalau udah jadi video itu menjadi drama gitu kan, ataupun film ataupun short movie gitu kan. Tapi di sini versinya versi vlog guys ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja guys, di support Ceroleng Bomba, linknya di deskripsi, kita tengok bersama, let's go. Insyaallah. Assalamualaikum. Ni bang. Assalamualaikum. Ini darah tu. Ada darah tadi guys. Kenapa? Nak bagi zat eh. Masyaallah. Sehat selalu eh abang-abang bomba semua. Juga diberikan keselamatan ya dan juga kekuatan. Oh, digigit ular guys. Masuk-masuk kerja je, kami dah terima panggilan kecemasan imas tumpahan minyak. Sekarang ni kita dah pergi ke lokasi tersebut. Ada tumpahan geng-geng dia. Aimi, Rizwan ada, Ayu ada, geng-geng yang semua ini. Cik Ram di hadapan, pemandu, Cik Wadi. So, jalan pun dah jam kalau kau tengok. Kalau tengok, jalan pun dah jam. So guys, apa buat masa jom? Okay. Mana? Ni ya? Oh, bang Abi dia. Oh, depan ni eh? Dia kot. Let's go. Nak tengok ni guys. Apa hal yang terjadi? Oksigen guys. Oh ni minyak. Assalamualaikum. Ni bang. Okey, macam mana tu? Kalau okey dah bersih kan boleh kita buka. Boleh licin kan. Aku motor lah, motor. Ini darah ke minyak ah. Minyak ni. Enjin. Oil. Tuh, nampak macam mana? Okey, let's go. Disemprot ya guys ya. Ya, biar kering, biar minyaknya enggak di situ. Oke. Panjang. Tahu juga. Ada yuk. Kita lihat kayak gini aja guys ya. Oke.
kan bahaya banget ya kalau di jalan raya gitu. Ada wow, udah keluar, Pak. Macam dah, wah. Wih, macam dah kau. Hilang. Jangan-jangan. Hah? Apakah gerangan yang terjadi? Kita tak tahu nih, gitu. Jangan-jangan darah tapi dikasih minyak gitu ya. Waduh. Tapi dah tahulah. Tak boleh macam tu kan. Minyaklah. Ya ke? Jadi penasaran guys, apa ya gerangan? Coba jelasin di komentar guys ya. Apakah minyak ada yang seperti itu? Alright. Okay. Apa tu? Darah tu. Tapi minyak enjin tu. Oh, dia macam. Ya. Minyak enjin. Ah, minyak oli bukan ini ya. Oli lah biasa. Okay, dah bersih tu. Bukan hanya minyak, semua dah bersih dah. Okay. Sana okay tak? Let's go guys. Mantap yo. Mantap. Ada aja. Yes, settle. Alhamdulillah. Settle dah. Boom, mantap tu. Ada. Demo kerja bomba. Demo kerja bomba. Pantai je. Kerja jari-jari jalan. No, pantai je jalan. Oh, pantai dengan jari jalan lah. Marah dia. Oi. Jumpa lagi tu. Bye-bye. Bye-bye. Bye. You guys. Selesai. Alhamdulillah. Jadi setiap hari hampir ada terus ya panggilan-panggilan kecemasan ataupun apa kan. Tak tahu berapa biji kereta. Tapi nampak My View teruk gak tu. Bang. Apa boleh kereta pun. My View ni noh. Iya guys, ya Allah. Kemek bontot belakang. Depan belakang. Kau tahu tu? Depan belakang kan? Ya. Belakang tu. So alhamdulillah selesai. Tumpahan orang minyak. Bukan sumpahan orang minyak, tumpahan orang minyak. Maaf, tumpahan. Ada 3 biji kereta guys tadi si dia. Ni hey, geng-geng, semua okey ke? Macam lapar ya masing-masing. Pagi kan? Lapar mau sarapan. Ya. Yeah. So video ni tak sampai di sini. Lepas ni ada satu lagi video snack. Dengan cerita ular tu dia try test memandu Tesla. Ular tu dekat bangunan Tesla. Memang beda guys. Ular Malaysia ya sama okay, ular-ular di dunia. Tengok video seterusnya. Next, let's go guys. Keren. Alright guys, assalamualaikum. Jap nak ambil barang jap. Ni dia. So guys, pagi ni kita terima panggilan kecemasan Maasullah dekat sebelah ni je, kat situ je. Dekat sebelah balai bomba. Dekat bangunan Tesla, dia boleh drive Tesla kejap lagi. Tesla datang, tunggu. So, kejap lagi Ijad, Soleh dengan Wadi
akan pergi ke lokasi Mak Rasulah. Sas. Kita nak pergi test drive. Sas. Tidak, gimana Ila? Test drive, test drive. Abang Tesla. Tak boleh. Tak layak dia Abang Tesla. Apa sebab tak boleh? Sebab hal layak. Eh, tak boleh. Ini Abang Tesla. Ni tengok Abang Tesla. Tahu mana ada Abang Tesla rupa macam ni. Lah, ini kita cuba tangkap seekor, kita minta kereta Tesla tu. Boleh, Di? Boleh. Malam. Jom, jom. Ni, kita tiga orang je pergi. Let's go. Baik kecil tapi berbahaya. Wow, oh, guys, itu itu beda. Ini kobranya kobra yang ini loh. Yang ada itu apa maksud racun ni? Wah, itu racunnya bahaya. Ini dia tak. Ini dia tak sembuh ni, tak apa. Kan, ini bukan king kobra. Ada tanda putih dia tak sembuh. Bahaya dong. Jap. Alamak, ni seorang tangan siapa ni? Jangan lupa lah. Weh. Kau buka, kau longgarkan. Okey. Kita boleh tengok dah. Apakah yang itu enggak bahaya, guys? Kayaknya bahaya deh yang namanya kobra. Kecil aja ya berarti. Lama. Tak besar. Cuma satu kereta. Saya kira di dalam keretanya. Ni bahaya ni bang. Ini kalau kena macam mana? Oh, abang nak masuk tangan, abang nak masuk tangan lah tadi. Oh, bahaya. Saya tengok pada kulit mesin ah. Ni kalau kena arwah. Arwah lah betul. Ada hadiah bang. Tesla satu tak ada. Mana tu? Kembang. Dia kalau dia kembang tu dia nak menyerang ah, tapi kalau dia duduk diam tu dia tak menyerang. Kalau kobra dia hitam semua. Ini dia ada tanda atas bulat kan? Dia cantik. Serang ni. Yalah ada tanda okay. Tapi arwah lah. Ada siapa nak bela? Dia kena. Ah, siapa nak bela? Tadi ke mana tu? Dia bila buka memang kan? Oh ni tak buka lagi. Belum lagi. Ah, 10 bulan. Ah belum buka lagi. Ini dia punya service center. Oh, dorong depan service center sini. Okey. Eh, kita pergi lepaskan awak ya. Leh pula leh. Aku macam carut sebab astagfirullahalazim. Astagfirullah ni mencarut ni tak elok tau. Ha, aduh guys, so alhamdulillah. Alhamdulillah selesai. Aimas menangkap ular tedung. Sekarang kita boleh ke lokasi lepaskan ular tedung tersebut. Dan untuk korang semua di luar sana, dia nak ucapkan bunyi berdesing oh. Push. Oh, dengar tu. Bagai. Berak. Push. Gagal kan kau ni. Ujo guys. Gagal. Barang dia. Bukan king cobra tapi cobra ini guys ya. Bekeng. Cobra. Kita kata bekeng. Ya namanya. So pada subscriber Celoreh Bomba, jangan ucapkan terima kasih banyak sebab kau orang sentiasa support Celoreh Bomba dari dulu sampai sekarang video-video hujan. Saya banyak-banyak minta maaf kat korang sebab dah kurang buat video. So tak apa, selagi ada video je akan post tu korang, okey. Dan macam biasa, teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Celoreh Bomba. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, itulah tadi ya guys ya. Ular. Ya, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai guys. Kita boleh tengok macam mana kegiatan ataupun vlog daripada Celoreh Bomba Malaysia guys ya. Istilahnya ini adalah khidmat keselamatan ya untuk masyarakat yang ada di sana guys ya. Bagus ya. Saya suka dengan abang apa nama bomba-bomba ni sebab memang melayan dengan hati macam tu guys ya. Tak ada macam apa-apa pun, jadi ikhlas je macam tu. Okey, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.